datang bersama Datuk Seri Najib. Jadi Datuk Seri Najib adalah pakar orang hilang di Malaysia ini. Kalau ada mana-mana anak-anak kita yang hilang, tolong telefon pejabat Datuk Seri Najib. Sudah ini. Tentu cuaca kurang baik, tapi saya sangat terharu karena semangat orang Bintulu ini luar biasa. Saya tak jangka betul-betul. Bila saya tanya hujan, hujan. Orang ramai. Dia tak lain, tidak lain. Baik, nak lawan betul orang Bintulu ini. Maka pada malam ini, saya istiharkan Bintulu adalah kubu penting Pakatan Rakyat. Kita kena pertahankan tiap orang yang hadir pada malam ini. Kita lantik sebagai pegawai khas kita. Bertanya, sudah pergi kempen besok. Bagi tahu, kita sokong Pakatan Rakyat, sokong Pakatan Rakyat. Saya ambil ciu di dalam bimbang. Kawasan DAP, dia sokong DAP sepenuhnya. Orang tanya, kamu tolong kempen untuk Pakatan Rakyat, mana ada surat? Jangan tunggu surat. Bagi tahu, pada malam ini, Anwar dah istiarkan semua saudara itu pegawai khas, pegawai penerangan khas Pakatan Rakyat. Orang tanya, mana surat? Tak payah surat. Kerana saya sudah umum malam ini. Kalau mau dia mau video, bagi video pada dia. Dia mau gambar, bagi gambar. Dia mau surat, bagi tahu. Saya sign surat khas, nanti surat lagi pakai pegawai khas. Kerana percaya, believe me, we can win. We can win. Kita boleh menang. Dan kalau kita menang, insyaAllah God willing, ada cik. Saya sebut Selangor. Kita tengok Perak. Tengok Pulau Pinang. Keadaan berubah. Yes. You don't read about it. Mana you tahu air percuma di Selangor? You tak tahu. Sebab? Sebab khabar tak lapor. TV takkan lapor. Kalau TV tiga lapor, UMNO garanti kalah. Jadi sebab itu, TV akan halang daripada laporan. Sudah bayangkan. Projek-projek yang dilaksanakan, yang penting itu bersih. Orang tak ambil. Kalau ada pemimpin kita, Menteri Besar atau Ketua Menteri, ambil tanah, ambil balak dengan serta-merta, kita dalam pimpinan Pakatan Rakyat akan minta dia berhenti dengan segera. Ini pendirian kita. Tapi dalam UMNO atau Barisan Nasional lain, Menteri Besar, lagi besar menteri, lagi banyak tanah. Jadi ini beza. Jadi saudara-saudara, please work hard. Please ensure that this country gives a mandate to the right people to govern and champion the cause of justice and freedom. Ini penting. Jangan pakai umpamanya hakim macam Augustine Paul. Untuk Raja Petra ada problem sekarang. Dia pergi ke mahkamah. Hakim siapa? Augustine Paul. Semua hakim tidak relevan. Macam mana nak menang? Pergi kepada polis. Siapa ketua polis negara? Tan Sri Musa Hassan. Dalam kes kena pukul saya dulu pun dia terlibat. Pergi Jabatan Peguam Negara. Peguam Negara siapa? Dhani Fatail. Orang yang rekodnya teruk. Sudah tanya kita, jenayah tak boleh diselesaikan kalau polis tidak profesional dan bergelumang dengan rasuah. Ramai anggota polis di bawah yang baik, ramai polis yang profesional, tapi pimpinan polis kita cukup lemah. Ini masalah kita di negara ini. Negara kita problemnya besar. Wakil rakyat dicolek. Exco, Menteri, State Minister di Kedah, Arumugam. Di Ugut. Tiga kali buat laporan polis, tak selesai. Sampai dia tak tahan, dia letak jawatan. Dan dia keluar.
Malam dua hari sekali dia telefon saya. Dia kata datuk saya, everything alright. Dia kata alright, you better relax. You come back, they will kidnap you. I cannot carry you. Betul, saya beritahu dia. You balik belum tentu dia akan kidnap. Dia kena dia orang desperate. Dia paksa orang buat itu. Tarpal Singh dapat bullet, peluru. Dia ugut. Saya, macam-macam saya tak peduli. Saya syukur kerana Tuhan bagi kekuatan dan ramai kawan-kawan yang ambil peran. Dan seluruh dunia, di Malaysia memang kita dihina. 3 hari lalu saya balik dari Doha, Qatar, one of the richest state in the world, paling banyak minyak, Amir Qatar, bilion-bilion ni. Dia jemput saya berucap satu persidangan antarabangsa, international conference on the United States and the Muslim world. Saya bagi ucap utama dalam perasmian. Dia kata, 2 minggu lagi bekas naik presiden Amerika, Al Gore, undang saya mesyuarat di London. Saya dari segi itu kita cukup, terima kasih. Sebab orang bagi keterapan. Tapi saya anggap bukan kerana Anwar. Kerana dia tahu, bila saya berucap, dia tahu ramai rakyat yang bersama kita untuk bawa perubahan dan demokrasi di Malaysia. Dia kalau di sini bukan main anti-Amerika. Kita lawan Amerika. Ini semua bukan main kalau bercakap. Ini disebut tabuh kampung. Wah, di kampung bukan main kita ini. Kita lawan ini Presiden Bush. Bila pergi ke Amerika, ah, President Bush, how are you? Kita kalau nak lawan, macam kita buat. Macam itu, Perdana Menteri Turki, Tayyip Erdogan. Perdana Presiden Israel ada sebelah, cakap biadab. Dia nak jawab, tak boleh. Dia bangun, dia keluar protes. Itu baru hero sebagai pejuang. Saya di Amerika, berucap di Doha, Qatar, belah kanan saya Madeleine Albright, penasihat kepada Hillary Clinton. Belah kiri saya General Petraeus, komander seluruh kawasan dari Iraq sampai Afghanistan, komander Amerika. Bintang dia penuh di baju kita. Ha, saya pakai kot lawa tapi tak ada bintang. Penuh bintang dari hujung sampai ujung sampai ke bawah. Jalan bersengit sebelah berat. Tapi saya sebut, kami menentang perang di Iraq. Tidak ada sebab mengapa tentera asing masuk dan takluk Iraq. Kita cakap di mana? Di depan Madeleine Albright dan General Petraeus. Ini jaguh kita, pemimpin UMNO. Yo, di mana? Di dekat Masjid India, Kuala Lumpur. Begitu Amerika semua takut. Kita, saya pilih lain. Dengan Amerika, saya kawan. Al Gore panggil mesyuarat, saya pergi. Pandangan kita kemukakan, itu cara kita bawa idea, kita bagi pandangan. Ada hal kita sokong. Apa yang kita sokong? Kita sokong supaya syarikat-syarikat Amerika melabur di negara kita, kerana orang dapat pekerjaan, ekonomi meningkat. Yang mana Amerika buat baik, kita kata baik. Yang mana kita tak setuju, kita kata tak setuju. Orang Israel bom Gaza, kita kata zalim. Tetapi kalau beberapa tindakan dari segi perniagaan dengan Amerika atau Eropah, kita sokong. Itu cara kita bertemu. Tapi kita bebas, berani dan merdeka. Saudara, ini yang perlu di kalangan kita. Itu di peringkat internasional. Di peringkat negara pun begitu. Saudara-saudari, saya nak sentuh sikit pasal neraka. Pada dia kata sekarang kita neraka. Kalau TV3, Anwar neraka. Anwar neraka, Anwar neraka. Saya nak tanya, dia tahu apa makna neraka? Di parlimen hari Khamis, saya bagi ucapan tentang neraka dalam sejarah Melayu, Malay Annals, dalam hikayat Hang Tuah. Dan di kalangan orang Melayu ni, Hang Tuah ni hero besar dia. Dalam sejarah Melayu, fitnah jahat itu yang menjatuhkan imej raja. Orang keliling kaki ampu, kaki rasuah. Dalam kerajaan Melaka dulu, ada namanya Raja Mendeliar dan Si Kitul.